I'ma kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that. Serabut lah. Kan dia dah naik, Nazrul pun dah naik. Sebab tu aku duduk serumah, tak ada siapa nak pandang aku pun. Aduh lah. Alfa tak dipakai. Ada mic, mic pun minyak. Aku tak ada pen langsung sekarang. Cepat berjaya. Aku rasa aku tak boleh duduk diam lah. Aku kena buat something. Aku kena buktikan yang aku boleh berjaya. Aku sekarang ni aku rasa aku kena uji bakat. Uji bakat. Apa benda kaya klaim macam tu tadi tu? Tahu tak tu benda kau? Jangan rosak pada kata aku. Dah lah SpongeBob tu. Eh, kau belah lah belum sing kau lagi. Aku punya lah. So aku rasa benda yang patut aku buat adalah uji bakat. Tapi mana aku nak cari ya, talent-talent? AI team. Aku ada tengok satu, apa nama budak tu? Wafa, Wafa. Dengan budak seorang lagi, Fahmi. Boleh tahan juga diorang dua ni. So aku nak, mana tu? Aku boleh try diorang? Eh, aku masuk. Belum lagi. Mana tu aku boleh try diorang? Kita tengok diorang punya konten dulu. Kalau okey, tapi kan, kita kena tanya pendapat diorang tu. Tapi apa-apa pun, kita tengok mana yang menarik. Manis. Senyuman dia pun manis. Boleh try juga. Tapi jawapan bukan kat aku je. Kita kena tanya Kani dengan Nazrul. So kita kena tanya diorang, antara Riff dengan Fahmi, mana lagi diorang pilih. So jom, jom kita tanya diorang dulu. Let's go. Mana Kani dengan Nazrul? Hei, orang. Hei! Kanda! Kenapa petak semacam ni? Hei! Tengah iris, tengah iris. Aku tengah serabut ni, Mike. Apa ni? Dah lah tu, main tangan tu. Aish. Hei. Dah. Apa dia? Dah main. Okay, okay. Kenapa ni? Orang dah tidur lah. Aku dah tengok dah kejayaan korang. Dah tengok kau naik. Kau naik. Sebelum ni, ada Alfa. Ada Mak Han yang datang tolong aku. Ikut aku semua. Tapi sekarang semua aku gerak. Seorang.
Oh, benda kau ni? Kena Rina pula ke? Tak. Sekarang ni, Mike, tolong aku, Mike. Aku ni cari seorang pair aku yang boleh tolong aku, boleh ada dengan aku, boleh support aku. Tolong aku, Mike. Aku nak tanya pendapat korang. Sebab aku ada usaha dua budak ni yang aku rasa boleh masuk part sekawan. Tapi aku perlukan jawapan daripada korang ke? Eh, Gambang! Aku ada usaha lagi seorang budak. Budak ni, dia berlakon Netflix, Mat. Bang! Ha, Netflix. Tapi aku tak berapa minat sangat sebab dia punya intro je 7 minit, Mat. Aku kahar, aku kahar. Bukan. Kahar. Oh. Gila betul. Gila betul. Sorry, sorry. Gila betul. So, sekarang ni, aku nak korang pilih dua budak ni. Sama ada Fahmi ataupun Riff. Aku mudah. Fahmi. Aku Riff. Riff. Dan jawapan last. Kau kena pilih. Kita kan ada bagi jawapan. Fahmi, Riff. Ah. Ha, yang kena tentukan siapa. Okay. Asal Fahmi. Sebab aku suka dia main ice skating. Tu je? Tu je. Kau? Kau? Asal kau suka Riff? Sebab aku suka dia main kuda. Nah, kan macam kuda. Aku tengah pening. Tapi pening? Apa kata kau makan Panadol? Eh, hey, hey, puasa dulu. Kau dah fikir masa-masa? Kau pening? Tak, betul ke kau pening? Hah? Kau pening? Pening lah! Aku pun pening. Cuba urut kepala aku. Kenapa pula? Urut dah kepala. Dua orang tak rasa lah sebelah tangan. Tak sedap kan kau? Tak sedap dulu kau tangan kau. Dekat sikit. Alah, betul-betul lah. Pening kepala ni. Cuba. Dekat sikit. Okay. Aku dah fikir. Jawapan aku adalah Serza? Dapat uji bakat Pak Sekawan? Oh, boleh, 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 boleh. Sekarang? Oh, okey, okey, aku datang, aku datang. A few moments later. Okey. Peserta? Eh, kenapa kau ni? Eh, jangan. Memang nampak kulit tu. Hey, Fafa. Sila pusingkan badan anda sekarang. Oh, dia over. Hai, dia ni. Dia overshadow ni. Aku dah makin menyesal lah pula bawa budak ni. Okey, 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 okey. Aku bawa budak Fahmi tu dah. Tak tahu hamba dah. Aduh, tak. Sekarang ni, kau tahu tak kau datang sekarang buat apa? Tuh. Kau tengah dalam uji bakat ni. Uji bakat. Uji bakat baru kau. Uji bakat biasa ni. Pak sekawan ni. Eh? Nak tahu lah siapa leader kat sini? Kau. Kan, tak habis-habis dengan Kahang kau tu. Siapa leader kat sini? Macam mana kau tak study dulu ni? Bocor-bocor tu. Ni leader kau. Siapa setiausaha kat sini? Mat! Mat Han? Kau tahu tak Mat Han tu tak ada jawatan? Setiausaha kat sini, Nazrul. Dan last kali, siapa bendahari? Oh, kutip. Kutip dia sewa. Kita ada bendahari ke? Dia sewa. Bendahari? Ah, confirm ke? Oh, macam ni. Bagus. So, benda yang pertama kita akan suruh kau buat adalah menyanyi. Cuba try menyanyi. Oh, selamat. Over. Dia main-main kan, Tolong ni, lagu untuk Pak Sekawan macam ni. Bagai bintang diju. Kanda adalah cikgu nyanyi dalam Pak Sekawan. Betul. Tahu. So, kalau kau nak tengok macam mana. Aku tetap sip. Dia try hard lagi. Kenapa budak ni? Lagu tu aku suka. Lagu tu aku suka. Lagu tu. Lagu tu keluar kat mana? YouTube. Baru. Okay, sekarang ni saya nak awak nyanyi lagu menyanyi. Eh, bukan. Kau boleh nyanyi. Habis tu? Engkau lah kena tunjuk macam mana cara menyanyi. Ha. Aku menyanyi? Ha. Dengar ni baik. Okay. Apa?
Dia feel dia ambil feel. Kau sabar boleh tak sabar? Ni tak sabar. Kenapa Intro. Ha. Wei. Ini nyanyi ni. Segunjung badan berselimut putih berang-angang sendiri. Yes. Sama. Exactly. Sambung. Okay. Karina yang fana. Penis seterusnya adalah Lakun. Sebab aku tengok kan? Aku pernah tengok kau dalam apa ke? Aisyah apa? Lu Aisyah bukan Aisyah Fanu. Aku lupa tak. Tapi biarlah. Cuba berlakon. Tidur. Sabarlah. Tahulah pukul 9 pagi kan. Sabarlah. Bosan sangat ke? Bosan. Kita akan tidur. Minta maaf. Pak. Lakon. Okey. Nak watak. Tak berlakon je tu. Watak apa ni? Watak kau. Watak. Aku nak kau berlakon watak Korea. Apa ini? Siapa ini? Kakun Cup. Apa benda kau ni? Korea, faham tak Korea? Korea lah tu. Okay. Okay. 안녕하세요. 너는 토포키 라면. 아빠 ini. Asal nak kena jauh-jauh kau tak suka pas kawan. Kau nyanyi. Aku tak boleh. Aku kena ada seorang lagi kat sini. Karakter sekali. Ini satu lagi. Nah, ambil mic. Okay. Cuma. Saya rasa awak yang dalam lakon. Mari sini. Apa pula? Ni awak nak jumpa sekawan ni. Nak jumpa sekawan ni. Aduh. Okay. Action. Watak apa tu kan? Watak apa? Watak Korea. Korea. Action. Cheers. Action. Siapa sebenarnya aku tengok benda-benda tu? Ini nak betul cepat. Betul lah tu. Tas yang terakhir, kau fikir tas ni senang ke untuk kau? Aku dah cuba macam-macam orang, semua gagal. And seperti kau tahu, tas yang terakhir adalah tas menari. So, Nazrul, bagi tas untuk dia menari apa yang kau nak. Dugem. Memang kita cari budak-budak macam tu. Cepat. Okay. Kau nak perlukan sound background? Sound background? Boleh tak? Okay. 3, 2, 1. Masih membasah luka. Dia ni apis ke tu? Dah ada lagu tak start lagi. Siapa ni bawa lagu? Tak, kenapa boleh stop lagu tu? Tak, lagu tak kena langsung. Aku dengan pegang kamera. Kau ni membasah luka. Okay. Masih membasah luka yang dulu. Oh ni. Kau fikir kita nak tengok sangat? Betis kau tu. Masih membasah luka yang dulu pernah kau cita. Kau sayang kembali di atas derita lama. Yeah. Tak perlu engkau lebih. Yang menggantungkan harapan. Lagu lain. Lagu macam ni? Engkau, aku tak pandai lagu dulu. Akulah. Ku tetap cinta. One, two. Kuda yang mana tuan senangi?
kuda yang putih berambut panjang. Pia mana? Pia, pia mana? Pia. Apa ya pia? Apa yang pia? Siapa kata pia? Tahu. Pia mana? Pi mana? Pi mana? Pi mana? Asal dengar macam pia mana? Aduh, ni. Benda ni kalau kau dapat buat dengan rapi, kau akan terus masuk dalam pak sekawan. Kita orang janji benda tu. Pergi, pergi, pergi. Rapi. Oh, rapi kan. Buat tagline Farhah. Ah, yang pertama tagline Farhah. Walaupun kita orang ni game pak sekawan, tapi kita orang selalu tengok konten dia orang. Yang pertama Farhah, kau ni tagline dia. Okey. Okay. Sebab kau nak tagline baru kan, ha? Tunjuk Farhah punya tagline. Dia habis. Okey. Farhah. Tak cukup, tak cukup. Tak ada energy langsung pun. Tengok, tengok ni, tengok ni. Tunjuk. Buat. Farhah. Tu baru Farhah. Kau jangan mainkan Farhah. Gigi kena keluar. Ha. Bau sekali sampai sini kalau boleh. Bau tu nak sampai sini. Ha, relax jap. Kawan. Okey. 1 2 3. Farhah. Ui, kau ajar. Tadi minta, tak sini minta lagi. Tapi ni memang betul-betul bau tau. Bau dia. Okey. Dapat ah. Terima kasih. Benda ni kita orang tak nak kau buat dalam. Belum. Last ni, ini paling rare, paling susah. Cakap tiga, tambah lagi, tambah benda lagi. Benda ni menyenangkan, memang nampak senang. Tapi dia akan susah bila kau tak berani. Betul. Cuba try buat trademark Dadam. Ah, Dadam, suada, suada. Macam mana kalau diorang tengah buat video, bergambar? Macam mana? Adam punya style macam mana? Macam tu aku cakap, Dadam benda ni senang tapi dia takkan jadi, dia takkan jadi senang kalau orang tu tak berani. Jangan, Dadam. Eh, dengar sini. Kalau awal kau dah give up, macam mana kau nak teruskan ni? Okay. Tiru salah satu karakter, setiap karakter kami ni. Yang melambangkan, apa apa benda perbuatan yang melambangkan kami? Melambangkan siapa? Kita juga lah. Haa, risau, risau kan? Aku sangat nama dia tu. Okay. Siapa? Ha? Sabarlah dulu. Tak ke? Belum pergi. Okay. Kita start dengan ni lah. Teka, teka. Rina. Apis. Yeah. Apa yang apis, Rina apis? Dia main dah elok lah. Eh, tak ada dah elok. Perbuatan, pergerakan. Okay. Aiman Noah! Kenapa Aiman Noah ada sekali ni? Aiman Noah? Kenapa pula Aiman Noah macam ni? Magic! Oh, ni dia ni, 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 ni. Tak, itu tak boleh lah macam itu. Itu mana boleh? Itu tak perangai ha. Contoh macam ni dah. Haa. Slow lah. Okay, okay, cepat, cepat. Kau macam mana ni? Haa. Tak cukup kendang kita ni. Kalau tak boleh, aku start kau lain dulu. Macam mana? Haa. Macam apa? Oh, tak boleh dah elok lah. Tapi kita orang still lagi kena fikir-fikir pasal kau ni sebab aku target expectation tinggi kat kau ni tapi lain jadi. So kalau kau nak tahu apa kesudahan dia. Tapi sebelum tu kalau kita nak akhir tinggal sekawan dulu. Okey, tinggal sekawan. Tui. Pas kawan. Okey, cepat pas kawan. Ini macam ni tau. Ha. Nah. Cepat. Tu. Pas kawan. Ha. Tak setuju ke nak pas kawan? Tak setuju ke? Kita dah tak lagi. Akan go. Kita kita tak kita ni dah sama-sama dah awal orientasi sampai sini. Ingat eh. 1 2 3 4 sekawan. Yes. So, kalau kau nak tahu macam mana jawapan dia, kau kena tengok konten-konten seterusnya. Mana tahu ada jawapan. Tapi kita tak tahu, tak tahu juga sebab kita tak tahu Mamat ni pemenang atau tak. Kejap lagi tuan serap ni tak tahu dia dah memang bukan pemenang. So siapa nak rif pemenang
Kau tekan komen nak. Button satu, okey? Button satu. Okay? Kalau nak Fahmi permainan, tekan dua. Kalau korang nak keadaan Fahmi untuk audition seterusnya, boleh komen di bawah. Okay? Dan kalau korang nak kita orang still lagi dengan tiga orang, korang boleh tekan button lima, okey? Yeah. So, itu saja konten aku untuk kali ini. Minta maaf kalau suka konten ni agak kalau lama. Kalau korang nak stillkan untuk saya dengan Nazrul, tekan button tujuh. Okay, so itu saja konten aku untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di next content. Betul-betul lah. Tak support tu orang tengok ni. Kita bawa. Dua lah. Dah betul-betul dah. Last lah. Cepat. Dah. Jangan makan, jaga solat je hari ni. Untuk saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat sekawan! Yeay!